Selamat datang di Lambe Murka. Netizen Twitter sedang berkabung landasan tragedi KRI Nanggala 402. Walaupun tidak semua netizen, ada juga netizen yang lebih ke melucu akan hal itu. Tolol memang, dan brengsek. Namun itulah yang terjadi ketika rasa empati dikalahkan oleh rasa caper. Dari KRI Nanggala 402, kita belajar, makin dalam kita mencintai seseorang, makin kuat juga tekanan yang kita dapat. Dari Sriwijaya RSJ82 dan Nanggala 402, kita belajar, jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena bisa jatuh terlalu dalam. Aing kira cuma Nanggala 402 yang tenggelam, ternyata chat aing juga. Itu adalah tingkat komedi di atas dark jokes ya. Itu istilahnya adalah goblok jokes gitu. Dan memang tidak bisa dibuang di mana-mana karena sulit sekali ketika semua hal disangkut-pautkan dengan percintaan mereka. Mungkin apabila hari kiamat datang juga mereka akan nge-tweet, dunia saja sudah berakhir. Kapan hubungan kamu sama dia mau berakhir juga? Itulah yang terjadi ketika orang lebih dulu belajar nge-jokes sebelum belajar PPKN. Itulah yang terjadi ketika otak yang tolol dan etika yang blangsak dipadukan dengan akses wifi. Mungkin tidak perlu lagi kita menggaungkan pemerataan internet di Indonesia sebelum kita bisa menerapkan pemerataan akal sehat. Karena tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan smartphone di tangan dumb people. Untuk seluruh netizen yang punya Twitter dan akses internet tapi masih punya etika dan otak yang menyaksikan ini, tolong, buanglah goblok jokes Anda pada tempatnya. Di mana tempatnya? Di kepala Anda sendiri dan di circle grup WhatsApp Anda yang sama tololnya seperti Anda. Saya Uzar Angkuti dan terima kasih sudah menyaksikan Lambe Murka.